1. Buang lemak berlebih. Nah, satu hal ini penting untuk diperhatikan. Sebelum memasak atau menyimpan daging, pastikan untuk membuang lemak yang berlebihan. Potonglah bagian lemak yang terlihat jelas dan hindari memasak daging dengan lemak yang melekat padanya. Daging yang lebih segar cenderung memiliki sedikit lemak dan membantu mengurangi kadar kolesterol. 2. Pilihlah daging dengan bijak. Saat memilih daging kurban, pilihlah bagian daging yang rendah lemak seperti daging tanpa lemak atau bagian daging dengan lemak yang sedikit. Hindari bagian daging yang mengandung lemak yang terlihat berlebihan atau bagian yang terlihat berminyak. 3. Gunakan bumbu alami. Penggunaan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan rempah-rempah lainnya dapat memberikan rasa yang lezat pada daging kurban tanpa harus menambahkan garam berlebih atau bahan tambahan berlemak tinggi lainnya. 4. Metode pengolahan yang tepat. Pilihlah metode pengolahan yang sehat seperti memasak dengan metode panggang, rebus, kukus, atau panggang tanpa menggunakan minyak. Hindari menggoreng daging dalam minyak yang berlebihan, ya. Hal ini karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam daging. 5. Hindari penggunaan saus dan bahan tambahan berlemak tinggi. Banyak saus dan bahan tambahan yang digunakan dalam memasak dapat mengandung lemak jenuh dan trans yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Hindarilah penggunaan saus dengan kandungan lemak tinggi dan pilihlah saus alami atau bumbu-bumbu segar untuk memberikan cita rasa pada daging kurban.